Selamat datang di kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Saudara-saudara, satu di antara warisan Presiden Jokowi yang paling banyak diperdebatkan adalah pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN dari Jakarta ke Nusantara. Sebuah kota baru yang akan dibangun di Kabupaten Penajem Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Perdebatan berkisar pada perlu tidaknya dan urgensi pemindahan IKN beserta potensi masalahnya. Mereka yang mengkritik, bahkan menolak, gagasan pemindahan Ibu Kota Negara ini merujuk pada timing yang tidak tepat, minimnya sumber daya untuk membangun, serta berbagai persoalan sosial lingkungan, mulai dari integrasi dan konflik dengan penduduk lokal dan masyarakat adat, status lahan, hingga potensi kerusakan lingkungan. Seolah pembangunan Nusantara hanya akan menuai bencana. Dan sebaliknya, mereka yang habis-habisan mendukung pemindahan Ibu Kota Negara ini, khususnya pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, mengajukan optimisme lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta ibu kota baru yang cerdas, modern, dan hijau. Bahkan, untuk menampik dan menyangkal berbagai keraguan, pembangunan Nusantara kini dikebut. Setelah Undang-Undang IKN disahkan dan otorita IKN dibentuk, kini pembangunan fisik infrastruktur digenjot secara masif, dengan target berpindahnya pemerintahan ke Nusantara di awal tahun 2024 nanti. Seolah-olah tidak akan ada masalah dalam pembangunan Nusantara dan pasti membawa berkah masa depan. Kita yang paham hakikat realitas tentu mengerti bahwa keduanya salah kaprah melihat masa depan IKN. Tidak ada masa depan yang sepenuhnya suram atau sepenuhnya cemerlang. Masa depan tidak diperkirakan atau diramalkan. Masa depan itu dibentuk dengan kesadaran. Dan kesadaran inilah yang sekian lama tersisih oleh riuh rendah dangkal antara yang pro dan yang kontra. Dan ini semua kehilangan kedalaman melihat gagasan pemindahan IKN ini. Saudara-saudara, masa depan tidak pernah tunggal. Dalam studi tentang masa depan, ia selalu ditulis dalam bentuk jamak, bahasa Inggris Futures Studies, menggunakan S. Dan selalu bicara tentang berbagai kemungkinan keterbentukannya. Futures Plausibilities. Nah, demikian pula dengan masa depan IKN, masa depan Nusantara. Dari banyak kemungkinan masa depan, satu akan diperdalam dan dikemukakan di sini sebagai upaya membangun kesadaran bersama. Saudara-saudara, pemindahan IKN semestinya punya pondasi kesadaran kunci bahwa kesempatan memindah atau membangun ibu kota baru adalah kesempatan untuk memperbarui cara menata dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemindahan IKN bukan upaya membangun sebuah kota atau pusat pertumbuhan ekonomi baru semata, melainkan menunjukkan tekad kepada warga Indonesia dan warga dunia bahwa republik ini memang mau sungguh berbenah mencari cara baru dalam mengelola negara. Tanpa kesadaran ini, perdebatan tentang IKN tidak akan ada akhirnya. Bahkan IKN akan selalu menjadi komoditi politisasi. Tidak usah disangkal. Salah satu kekhawatiran terbesar saat ini adalah jika pemerintah yang terbentuk dari pemilu 2024 nanti tidak meneruskan, bahkan membatalkan pemindahan IKN. Itu adalah kekhawatiran yang paling besar. Karena undang-undang IKN pun bisa dibatalkan jika mayoritas DPR menyetujuinya. Dan kita tahu ini perkara konsolidasi kekuatan politik belaka. Nah, jika ini terjadi, maka proyek IKN ini bisa menjadi proyek mangkrak terbesar yang pernah ada di Republik ini. Jadi, inilah kesadaran yang mestinya menjadi arah membentuk masa depan IKN sebagai bagian dari upaya menjadi bangsa besar. Membangun ibu kota baru menjadi kesempatan tidak hanya untuk membangun kota dan prasarana fisik, tapi membangun komitmen untuk menata ulang berbagai aspek pemerintahan dan kenegaraan secara serius.
Sebelum menelisik lebih jauh tata ulang kenegaraan, setidaknya ada 4 dimensi fundamental yang terkait langsung dengan masa depan IKN. Pertama, secara fisik, pemindahan IKN ini sebenarnya memberi kesempatan untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu besar sebagai pusat kegiatan dari pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, sosial, hingga budaya. Carrying capacity atau daya dukung lingkungan di Jakarta sudah berada di batas terendah untuk menopang seluruh aktivitas manusianya. Selain itu, ancaman bencana alam seperti banjir, tsunami, dan gempa, serta krisis sumber daya air semakin menghantui. Karenanya, memindah pusat pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara sebenarnya akan membantu Jakarta membenahi dirinya sendiri sebagai salah satu pusat aktivitas sosial ekonomi. Memang, satu tantangan utama pembangunan fisik IKN adalah terbatasnya kapasitas keuangan negara. Apalagi ada kebutuhan untuk penanganan dampak pandemi COVID dan respon pada krisis global akibat konflik di berbagai belahan dunia. Karena itu, diupayakan berbagai skema pembiayaan pembangunan Nusantara untuk mengurangi beban negara. Hutang atau pinjaman luar negeri, investasi, kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU, dan melibatkan swasta maupun BUMN. Kedua, pemindahan IKN adalah pengakuan sekaligus upaya koreksi atas pembangunan yang selama ini memang berpusat di Jawa dan belum merata. Dari tingkat kontribusi ekonomi terhadap PDB, Pulau Jawa mendominasi dengan 57,89% dan 17,23%-nya disumbang oleh Jakarta. Ini data dari teman-teman di Katadata tahun 2021. Pembangunan Nusantara diproyeksikan memunculkan sentra pertumbuhan ekonomi baru, termasuk lewat penciptaan lapangan kerja, serta menopang pertumbuhan di wilayah tengah dan timur Indonesia yang selama ini tertinggal. Ibu kota modern di masa depan bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai penghubung berbagai aktivitas, rantai nilai, dan penggerak ekonomi nasional. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembangunan IKN berarti peluang untuk melakukan perencanaan dan pembangunan ibu kota dari nol. Artinya, mengkoreksi segala kekurangan Jakarta dan tidak mengulangi kesalahan pengembangannya yang harus diakui problematik dari masa ke masa. Nusantara mesti menjadi kota maju, cerdas, lestari, dan inklusif. Disparitas sosial dan terpinggirkannya warga asli Betawi dari akses sumber daya sosial ekonomi politik Jakarta tidak boleh terulang di Nusantara. Keberadaan setidaknya 20 ribu orang dari 21 kelompok adat asli di Kalimantan Timur, ini data yang saya dapatkan dari teman-teman di AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mereka ini mesti dijamin keberadaan serta haknya atas akses pada sumber daya pembangunan di sana. Tata kelola Nusantara sebagai kota cerdas, hijau, dan kota hutan, jadi istilahnya Nusantara nanti akan menjadi intelligent city, green city, sekaligus forest city, mesti menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, dan bukan ancaman bagi ekosistem hayati, seperti dikhawatirkan oleh rekan-rekan di Forest Watch, di Jatam, di Tren Asia, dan Walhi. Mengingat, ia terletak di pusat paru-paru dunia. Dan terakhir, Nusantara tidak boleh menjadi sekedar showcase, pajangan, tapi mesti menjadi lokomotif transformasi tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi negeri ini. Tidak ada ibu kota modern di negara maju manapun yang aparat pemerintahan serta birokrasi negaranya lamban, korup, tidak cakap, dan tidak efisien dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Ini semua mesti dimulai dari memastikan pembangunan IKN itu bersih dari berbagai konflik kepentingan, termasuk konsesi, kepemilikan, dan tata guna lahan. Ini catatan dari Forest Watch Indonesia dan dari Narasi News. Karena itu, membangun Nusantara mesti menjadi awal melakukan transformasi struktural pemerintahan, penataan kelembagaan, dan aparatur negara secara menyeluruh di Republik ini. Singkatnya,
Pemindahan IKN harus menjadi momentum penataan ulang dan pembaruan pengelolaan negeri. Saudara-saudara, di jantung setiap pembaruan adalah manusia. Itu fakta. Pembaruan pengelolaan pemerintahan menuntut pembaruan manusia pelaku tata kelola kenegaraan. Aparatur sipil negara atau ASN. Jadi, pemindahan IKN mesti menjadi momentum strategis untuk pembaruan talenta ASN dan bukan sekedar urusan pemindahan pegawai pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, memperkirakan antara 118.000 sampai 180.000 ASN akan pindah ke IKN. Saya mengutip ini dari berita Kompas tanggal 26 Februari tahun 2022. Dari jumlah ini, 60.000 sudah akan berada di Nusantara pada akhir tahun 2023. Ini juga saya kutip dari Kompas tanggal 11 Maret tahun 2022. Tapi, hingga saat ini, jumlah pasti dan skenario pemindahan memang belum diketahui. Yang jelas, pemerintah menyiapkan fasilitas bagi ASN yang pindah ke IKN berupa biaya pindah dan perumahan dinas, insentif kemahalan, dan apa yang disebut dengan flexible facility arrangement seperti kemudahan akses, kelengkapan fasilitas, kemudian pemilihan rumah tinggal, fleksibilitas tata cara kerja, dan pengembangan kompetensi. Ini disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun ini. Tapi, saudara-saudara sekalian, kita tahu cukup banyak ASN tidak berminat, membangkang, atau malah mengajukan mutasi untuk menghindari pemindahan dirinya ke ibu kota baru. Saya ambil berita ini dari Kompas tanggal 1 Maret tahun 2022. Mereka tidak bisa disalahkan sebenarnya. Karena selain skema pemindahan yang tadi saya sebutkan di atas, mereka sebenarnya tidak tahu peta jalan dan cetak biru pemindahan ASN ke Nusantara yang berdampak pada nasib mereka dan keluarganya. Jadi jelaslah, untuk menarik para abdi negara ke IKN, tidak cukup iming-iming, kalau saya boleh bilang, remunerasi dan tunjangan seperti yang disampaikan tadi. Hampir seluruh wacana kebijakan pemerintah mengenai pemindahan IKN ini didominasi oleh rencana pembangunan fisik ibu kota dan nyaris tidak ada ruang membicarakan soal manusianya. Komunikasi kebijakan pemindahan IKN, khususnya yang terkait dengan ASN, tidak berjalan optimal. Padahal, tata kelola ASN dalam pemindahan IKN ini menjadi pintu masuk yang sangat strategis untuk membenahi tata pemerintahan secara keseluruhan. Ia sebenarnya membawa pesan, memindah IKN adalah membarui tata kelola pemerintahan lewat pembaruan penataan ASN. Saya ulangi, pemindahan IKN ini sebenarnya membawa pesan bahwa pemindahan ibu kota adalah sekaligus untuk membarui tata kelola pemerintahan lewat penataan ASN. Bahkan, ini kesempatan menata satu generasi baru korps ASN kita. Tuntutan kualitas sumber daya manusia atau SDM di ibu kota baru dan di Indonesia baru nanti tidak lagi memadai jika meneruskan pola lama di ibu kota lama dan Indonesia yang lama. Apa itu? Dominasi ASN yang berusia tidak lagi muda dengan kualitas relatif rendah dalam struktur birokrasi dan terbatasnya talenta ASN muda dalam posisi strategis setiap lini. Saya kutip beberapa data. Dari 3,99 juta ASN, dari angka ini, 936,86 ribu pegawai kementerian lembaga dan 3,06 juta pegawai pemerintah daerah. Oke? 38,1%-nya, artinya 1,52 juta, berusia 51 sampai 60 tahun. Dan 31%, artinya 1,25 juta, berusia 41 sampai 50 tahun. Hanya sekitar 30% berusia 40 tahun ke bawah.
Ini data dari Badan Kepegawaian Negara tahun 2021. Bagi saya, ini masalah serius yang mesti dipikirkan. Apalagi dengan niat pemerintah untuk meraih bonus demografi yang waktunya bersamaan dengan rangkaian proses pemindahan IKN. ASN muda di Nusantara adalah bagian dari kalkulasi strategis masa depan ini. Itu mengapa, saudara-saudara, memindahkan IKN adalah sekaligus momentum menata manajemen talenta ASN kita. Pemindahan ASN ke IKN bukan hanya didorong lewat remunerasi dan tunjangan, tapi kesempatan akselerasi karir dan kenaikan pangkat. Di Singapura, misalnya, mayoritas ASN di sana meraih posisi permanent secretary, itu setara dengan direktur jenderal, dirjen, atau deputi, atau pejabat eselon 1A kalau di Indonesia. Mereka meraih posisi permanent secretary ini saat berusia 45 tahun. Mengapa itu tidak bisa kita lakukan? Mengapa tidak kita memulai dengan momentum pemindahan IKN ini? Jadi saat memindahkan IKN dan memindahkan ASN ke Nusantara, kita bisa gunakan momentum ini untuk memberikan insentif percepatan kenaikan pangkat bagi ASN muda yang akan mengawaki Nusantara dan Indonesia baru. Apa insentifnya? Mereka bisa meraih eselon 1 saat berusia 45 tahun. Jika akselerasi karir dan kenaikan pangkat sebagai bagian dari manajemen talenta ASN ini bisa diwujudkan, saya yakin kinerja pemerintahan akan membaik dan pembaruan akan terjadi. Berusia 45 tahun saat menjadi eselon 1, maka para pejabat ini akan punya waktu hingga 15 tahun sebelum pensiun untuk bekerja optimal. Dampaknya apa? Keberlanjutan kebijakan akan terjaga karena rentang posisi dan masa jabatan itu cukup untuk melakukan berbagai terobosan yang dibutuhkan untuk memajukan negeri ini. Ini juga akan menjawab masalah yang kita hadapi saat ini, yaitu banyaknya kebijakan yang mandek. Business as usual, karena posisi strategis eselon 1 dan 2 diisi oleh mayoritas ASN yang berusia di atas 50, bahkan 55 tahun. Dan akibatnya tidak cukup waktu bagi mereka ini untuk melakukan terobosan karena terburu tergulung usia pensiun. Jadi ya, mereka akan bekerja seadanya saja dalam jabatan itu. Dari perspektif eksternal pun, menghadapi dinamika global saat ini yang ada dalam era VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous, bergejolak, tidak pasti, kompleks, dan serba ambigu. Permajaan birokrasi dan manajemen talenta ASN ini adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak mau melihat kinerja kebijakan dan pelayanan publik yang begitu-begitu saja seperti saat ini. Kita mesti serius mewujudkan Indonesia yang maju dan modern. Saudara-saudara, pada akhirnya, memindah IKN bukan hanya perkara membangun gedung dan istana di lokasi baru. Memindah IKN adalah sebuah kesempatan untuk menata ulang seluruh aspek kenegaraan dan pemerintah, termasuk dan khususnya pembaruan sumber daya pembangunan manusianya, yakni aparaturnya. Dengan kesadaran ini, debat soal IKN seharusnya naik kelas. Bukan lagi soal setuju tidaknya, apalagi politisasinya, tapi bagaimana membentuk masa depan Nusantara dan masa depan Indonesia. Mereka yang tidak setuju dan ingin membatalkan pemindahan IKN sebenarnya sama bersalahnya dengan mereka yang buru-buru mewujudkannya tanpa mau menangani secara mendasar kompleksitas tantangannya dan gagal melihat peluang yang dibawanya. Karena yang mereka korbankan sebenarnya adalah sebuah masa depan negeri ini yang sedang punya kesempatan untuk menata dan memperbarui diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar.